Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Ismi Channel. Dan kali ini pada tahun 2023 kita akan invest kepada sesuatu yang baru. Dan untuk upgrade kita punya videografi, ada sebabnya kenapa aku beli iPhone 14 Pro ini. Untuk enhance lagi aku punya vlogging, videografi. Semenjak aku punya Osmo Pocket tuh sakit, jadi aku perlukan something sebagai backup. Nah, jadi daripada sini pun beberapa sebabnya ialah untuk memudahkan kerja aku daripada menggunakan handphone, transfer kepada editor sama ada penggunaan CapCut ataupun LumaFusion ataupun sekarang ni DaVinci Resolve sudah masuk ke iPad. Jadi lebih memudahkan untuk aku buat kerja-kerja videografi. Dan termasuk juga yang sebelum ni aku pernah shoot kepada, aku test out menggunakan handphone ni untuk shoot kepada macam real estate videografi begitu, yang aku akan tunjukkan pada video yang akan datang sebab masih lagi dalam editing proses. Dan seterusnya, kelebihan menggunakan ini ialah tentang videografi dia, dan dia boleh pergi kepada night photography sehingga 48 megapixel. Walaupun macam banyak orang bagi tahu kenapa tidak saja guna kamera biasa seperti yang aku gunakan sekarang ni ataupun pergi kepada Android device yang lebih powerful daripada iPhone ni. Yes, banyak sebabnya reason yang aku beli ini, dan ada beberapa faktor bukan sahaja daripada segi kamera quality, video quality itu, tapi daripada features yang ada untuk memudahkan aku menggunakan iCloud 2TB aku untuk synchronize everything dalam satu tempat, termasuklah aku punya dokumen dan sekian-sekian segalanya di dalam satu iCloud, yang memudahkan aku untuk transfer video daripada editor masuk ke dalam iCloud, iCloud pergi kepada editor. Jadi itu sangat memudahkan. So kebanyakan aku punya setup yang menggunakan iPhone 14 Pro ini memang mudah. Aku sebenarnya akan gunakan this kind of setup dengan ada mikrofon juga, tapi kadang-kadang aku akan best shoot begini juga. Dan kadang-kadang bila korang shoot ke dalam, contoh macam pergi ke mall ke, ataupun pergi mana-mana tempat tu, bila korang bawa proper camera ataupun bawa begini macam Osmo pun ataupun yang kamera besar begini, dia akan jadi isu di mana security akan tanyakan korang macam, "Dek, tidak boleh untuk recording di sini. Dek, ini perlu ada permission dulu, ini sekian-sekian." Tapi bila kita just menggunakan handphone untuk record, benda tu jadi tiada masalah langsung. So, maksudnya di sini macam korang mudah untuk membuat sebarang recording hanya menggunakan handphone korang. Mungkin maksudnya di sini supaya memudahkan lah orang tengok pun, apa security ke siapa pun tengok pun macam, "Oh, dia tengah buat TikTok begitu. Oh, dia tengah buat YouTube gunakan dia punya handphone." Maksudnya lebih kepada social media use. Jadi orang akan tengok macam, "Okey, dia guna handphone, tiada masalah. Recordlah sekali kau. Pergi mana pun kau mau record, kau recordlah." Tapi bila kau orang menggunakan DSLR mirrorless camera yang tujuan dia sama sahaja untuk upload YouTube, benda tu akan jadi isu, di mana isunya ialah korang perlukan permission. Samalah juga macam penggunaan drone tu, di mana kalau guna drone korang memerlukan korang punya permission. Lagi besar drone tu lagi banyak permission, lagi leceh untuk korang gunakan. Dan satu lagi di sini aku ingin ceritakan, yang iPhone ni aku bukanlah beli daripada telco ke apa semua tu, aku gunakan PayLater sebab pengalaman aku gunakan PayLater ni memang sangat mudah untuk korang bayar. Lepas tu dia flexible payment, macam kalau korang mau bayar bulan ni lebih, korang boleh bayar lebih. Tapi kalau menggunakan credit card, walaupun memang 0% installment, tapi korang perlu fix dengan harga tu. Contoh kalau korang kena bayar 2 tahun lah fix untuk bayar, ataupun korang kena call bank lagi apa semua tu, leceh lah. Dan ini aku beli di Senheng. Ada sebab aku beli di Senheng ni, disebabkan aku dapat free ni juga, Riversong Power Flux Magnetic Wireless Charger RM139. Walaupun ada yang jenis yang apa, wireless charger MagSafe ke apa benda kejadah tu, aku tidak kisah sangat lah dimanapun aku charging. Yang penting dia punya ampere apa watt semua tu cukup, then korang boleh gunakan, ataupun frekuensi dia cukup, okey, guna je lah kan, apa masalahnya. Lepas tu satu lagi kelebihan kepada Senheng ni, dia bagi 2 tahun waranti. 1 tahun waranti tu kepada Apple punya services center lah kan, mungkin dia akan hantar pergi switch ke, pergi mesin ke. Dan pada tahun seterusnya lagi dia akan, Senheng yang akan tanggung korang punya waranti. Tapi ada kelebihan kepada Senheng tu, korang boleh extend waranti korang sampai 4 tahun. Maksudnya bayar
jumlahnya yang sedikit tapi kurang boleh dapat sampai 4 tahun warranty kan. Nah, maksudnya di sini akan jadi 2 tahun daripada Switch Apple, 2 tahun daripada Samsung. Dan aku ada tanyalah juga dari segi apa Samsung tanggung. Nah, ini yang dia apa staff dia sendiri bagi tahu lah. Diorang akan tanggung contoh macam ada apa, diorang akan cek lah dulu handphone tu sama ada boleh untuk one to one exchange ataupun diorang akan hantar pergi services center diorang ke macam mana, begitulah. Maksudnya diorang ni entiti yang besar, jadi tiada masalah untuk diorang berikan korang handphone yang baru. Nah, begitulah contohnya. Dan satu lagi, korang akan dapat point. Point tu di mana korang boleh convert daripada point-point tu convert kepada kitchen-kitchen punya item juga. Wah, kitchen appliances ataupun barang mandian juga, semua tentang elektronik lah kalau di Samsung tu. Dan juga di Samsung ni pelbagai jenis payment korang boleh buat juga guys. Jadi itu saja perkongsian untuk aku hari ini. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time, dan aku akan tengokkan sedikit korang bagaimana quality versus kamera ni dan juga kamera ini untuk vlogging di bilik ini guys. Okey, sekarang ni korang boleh tengok ini aku punya setup kepada iPhone 14 Pro dengan aku letakkan aku punya ulanzi ini serta aku punya mikrofon juga. Lepas tu nanti aku beli juga yang ni adapter ni, adapter untuk pergi MacDodo adapter daripada USB Lightning pergi kepada korang punya mikrofon, dan dia akan automatically detect korang punya mikrofon di sini. So, mari kita try dulu. Kalau testing 1 2 3 belum lagi. Jadi kita try untuk buat cinematic punya style lah begitu. Nampak kan beginian. Cuma dia punya dari segi whiteness tu tidaklah white sangat pun. Melainkan korang gunakan yang standard camera, korang boleh dapat se-white yang mungkin. Tapi kemungkinan besar mikrofon ni akan mengganggu korang punya ni. So ini aku try untuk recording. Hello testing 1 2 3, dan ini recording guna 0.5. Konsep dia 0.5, lepas tu ada 1.0. Dan ini merupakan dia punya whiteness 0.5, 1.0. Seterusnya kita pergi pada 1. Hello testing 1 2 3. Hello testing 1 2 3. Ha, ini sekarang 1.0. Hello testing 1 2 3. Dan kelebihan gunakan iPhone 14 Pro ni, dia ada sampai 3 kali serta 48 megapixel. Walaupun orang argue macam kenapa tidak angkat saja 13 kan berbanding 14, disebabkan aku perlukan cinematic sehingga 4K 30fps. Recording. Hello testing 1 2 3, dan ini recording guna 0.5. Konsep dia 0.5, lepas tu ada 1.0. Dan ini merupakan dia punya whiteness 0.5, 1.0. Seterusnya kita pergi pada 1. Hello testing 1 2 3. Hello testing 1 2 3. Ha, ini sekarang 1.0. Hello testing 1 2 3. Dan kelebihan gunakan iPhone 14 Pro ni, dia ada sampai 3 kali serta 48 megapixel. Walaupun orang argue macam kenapa tidak angkat saja 13 kan berbanding 14, disebabkan aku perlukan cinematic sehingga 4K 30fps. Gici. Hello testing 1 2 3. 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 Hello. Hai. Hello testing 1 2 3. Hello testing 1 2 3. Bagaimana keadaan sekarang ni? Hello testing 1 2 3. Okey ke tidak? Okey. Dan sekarang ni pula aku recording tanpa menggunakan aku punya mikrofon di atas ni, mikrofon Deity M3, tapi aku hanya menggunakan handphone ni punya mikrofon, dan dia menggunakan setup kepada stereo mikrofon di mana dia akan detect kepada kiri dan kanan korang supaya dia boleh jadi macam Dolby surround punya sound lah begitu bila dia recording. Hello testing 1 2 3. Hello testing 1 2 3. Dan yang korang tengok sekarang ni merupakan native direct daripada kamera iPhone ni dengan menggunakan cinematic punya style untuk vlogging. Macam mana kualiti dia? Hello testing 1 2 3. Hello testing 1 2 3.